ini tangannya sudah nyoman tata. Apa ada lagi, Kak? Ya sudah, latihan aku adalah juga udah cepat. Aku udah datang. Baik, Kak. Diceritakan masa remaja nyoman Rai Simbun diisi dengan kegiatan budaya seperti makido, jahitan, menari, dan membaca lontar. Om Swastiastu, Kak. Om Swastiastu, Nyoman, Latri. Ini sambil Kak membersihkan lontar, kalian dengar Kak Makidung ya. Iya, Kak. Ini namanya Kidung Warga Sari. Setelah Kak Makidung, kalian yang lanjutin ya. Iya, Kak. Kita latar menari. Komandan Lati, kan?
teman-teman, ayo kita mulai latihan menari. Ayo. Ayo, kita cari posisi. Ayo, ayo. Swastiastu.
Om Swastiastu, peka. Om Swastiastu, peka. Ya, ini saya ada seorang teman dari Jawa. Silakan perkenalkan dirimu, Raden. Om Swastiastu, peka. Nama saya Raden Sukedi. Saya seorang guru yang ditugaskan di Sekolah Banjar Paketan sini. Sekolah rakyat pertama di sini. Saya suka sekali berjalan-jalan melihat seni dan budaya di sekitar. Tadi, Kalet ada menunjukkan beberapa hal seperti Gumbung Padi, alat tenun, dan juga pura desa yang kami lalui tadi. Boleh, Peka. Tuan, Nari, belum siapkan dirinya. Ya, Peka. Raden, Tuan dan Nari, itu saya. Tadi mereka sedang mempersiapkan dirinya. Bolehkah saya menonton nanti? Raden. Nyoman, kamu tahu tidak bakal ada sekolah yang akan dibuka di sini? Iya, aku dengar tadi. Itu gurunya kan? Wah, orangnya pasti pintar sekali ya. Betul, Nyoman. Kalau tidak pintar, mana mungkin jadi guru? Bolehkah kita sekolah ya? Meskipun usia sudah melebihi usia anak. Kalau diizinkan pasti boleh. Aku juga pengen sekolah biar pintar. Ya, nanti kita sama-sama ya, sama kalian juga. Kopinya udah siap. Ayo kita siapkan. Latri dan Nyoman keluar menyuguhkan kopi. Saat menyuguhkan kopi, lagi-lagi Raden menatap Nyoman penuh arti. Telah terjalin perasaan berbeda pada diri mereka berdua. Terima kasih, Peka. Terima kasih atas sambutannya. Jadi, jangan cuma-cuma di sini, Raden. Anggap saja kami ini keluarga baru, Raden. Kalau mau belajar masalah seni budaya, filsafat dan agama, kapanan di sini, benar saya juga sebagai murid. Ini sungguh kebahagiaan bagi saya. Memang selain mengajar, saya suka mempelajari seni budaya dan filsafat orang Bali. Rupanya luar biasa sekali Bali ini. Saya sangat bersyukur ditugaskan di sini. Disambut seperti keluarga. Apalagi bisa belajar banyak langsung dari pelakunya. Seni budaya dan filsafat untuk orang Bali itu memang luar biasa. Mereka mengabdi pada hidup dan melakukan persembahan suci. Beberapa hari lagi galungan dan setelahnya manis kerbunan. Kalian bisa melihat-lihat persiapan di polisi bersama kalian berlatih. Baiklah, Pak. Saya sudah tidak sabar melihat upacara itu. Pasti saya mendapat pelajaran yang luar biasa. Ini pertama kalinya dalam sejarah hidup saya. Semoga membawa kebaikan. Ya, Kaler, ada nanti ajarkan Raden untuk melihat persiapan agar dia tahu bagaimana seluk-beluk menari,
begitu dengan kalian juga bisa belajar dari Raden sama budaya Jawa. Baik Peka, saya juga ingin ikut belajar di sekolah. Apakah boleh? Boleh, tentu boleh. Datang saja nanti sama kalian ke sekolah. Terima kasih Raden. Terima kasih Raden. Telah mengizinkan cucu-cucu saya untuk ikut ke sekolah. Ya Kak, sama-sama. Piodalan di pura desa, tanpa masyarakat Pale Agung sibuk mempersiapkan upacara. Nyoman dan Latri bersiap akan menari pendet. Kaler bersama Raden berada di sisi panggung. Pertama kali melihat Nyoman, perasaanku seperti terombang ambing oleh rasa yang manis. Matanya, senyumnya, pribadinya yang kuat, sekaligus lembut. Aku tak tahu harus berkata apa. Wah, bahaya ini. Jatuh tidak harap pada Nyoman. Ya, Kaler, aku jatuh cinta. Wah, selamat ya, selamat. Kok selamat? Sepertinya Nyoman juga menaruh hati kepada Raden. Ah, bagaimana kau tahu? Aku tahu dari hati. Bagaimana memastikannya ya, Kaler? Begini Raden, nanti pas Piodalan dipurus, cobalah kamu dipurus. Cobalah kamu doa di dalam hati. Mohon petunjuk kepada sang pencipta. Apa benar Nyoman jodohmu? Jika benar, Tuhan akan restui dengan yang baik. Baiklah, Kaler. Aku akan minta petunjuk dari Tuhan. Aku sangat mencintai Nyoman. Kuharap dia juga begitu kepadaku. Piodalan dimulai. Orang-orang mulai bersembahyang. Raden memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk bahwa Nyoman adalah jodohnya. Ayo,
Ayo mau pamit. Terlihat Nyoman Rais Rimban bersembahyang di pura. Nyoman pamit akan kawin lari dengan Raden Sukemi. Ia menangis, ada rasa sedih meninggalkan keluarga, namun juga ada rasa bahagia akan menikahi cinta sejatinya. Berkali-kali ia menoleh ke belakang seolah ingin mengucapkan selamat tinggal. Betul-betul mencintai Raden. Saya belajar banyak darinya.
Nah, kalau memang kalian saling mencintai, jalani. Pekak, sudah tidak bisa berkata apa-apa. Nyoman, kini sudah menjadi istri Raden. Ikuti Raden, ikuti adat istiadat di sana. Jangan lagi Nyoman noleh ke belakang. Pekak sudah ikhlas atas apa yang telah terjadi pada kalian. Silakan Nyoman dan Raden. Ibunya senantiasa memberkati perjuangan Soekarno. Ia berpesan agar Soekarno berhati-hati dan tetap berdoa agar diberi perlindungan. Jangan. Semua nasihat ibu, aku akan perjuangkan nasib bangsa ini sehingga ia akan menjadi bangsa yang hebat dan hormat. Ibu percaya kamu akan menjadi seorang pemimpin yang besar, tidak hanya bagi dirimu sendiri tetapi
di pundakmu. Ini adalah nasib bangsamu. Kamu adalah penentu kemerdekaan bangsa ini. Terima kasih atas semua nasihat ibu. Aku akan perjuangkan nasib bangsa ini sehingga ia akan menjadi bangsa yang hebat, terhormat, dan disegani oleh bangsa-bangsa ini. Ini adalah perjuanganku pada bangsa.